Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan pelaku AL dan AF yang bertindak sebagai kurir di Jalan Kakatua Raya Makassar pada 2 November lalu. Dari pelaku AL, polisi menemukan 2 bungkus sabu 80 gram yang diperoleh dari Aceh. Dari pengungkapan kasus, petugas kembali menangkap pelaku Aceh dan P di sebuah indikos di Jalan Kakatua 2 Makassar beserta 17 bungkus berisi 1,2 kg sabu serta 1 bungkus tembakau gorila sintesis. Dari penyelidikan polisi, barang bukti narkotika berasal dari Medan, Sumatera Utara dan dikirim melalui jasa pengiriman kilat. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap jaringan dari para pelaku. Tidak jauh dari lokasi awal penangkapan di jalan, ya, itu kita mendapatkan itu sebanyak 1,2 kilo. Ya, jadi di rumah kos, ya, sabu-sabu dan termasuk juga ini, jadi gorila. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak, ya, yang ada, tapi kami terus, ya, makanya upaya-upaya pengungkapan kasus narkoba yang menjadi prioritas kami itu terus kami lakukan.